Dua orang pelaku yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor nyaris tewas dihakimi massa karena kepergok saat pelaku tengah mengambil sepeda motor milik Dernita Pandiangan, salah seorang warga di Desa Cahaya Pardomuan, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara. Warga menaruh curiga terhadap kedua pelaku yang berboncengan mondar-mandir di areal persawahan warga. Di saat warga lengah, salah satu pelaku turun untuk mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan temannya sudah siap menunggu di atas kendaraan. Warga yang mengetahui aksi pelaku sontak menjerit dan amukan massa pun tak terhindari. Unit Reskrim Polsek 50 yang langsung turun ke TKP berhasil mengamankan pelaku yang sudah babak belur dihakimi massa. Petugas kepolisian kemudian membawa kedua pelaku ke Puskesmas 50 untuk perawatan medis, yang selanjutnya bersama dengan barang bukti berupa dua unit sepeda motor digelandang ke Mapolsek 50. Maling dari sawah, jauh parkirnya sama ledangku 500 meter. Kami dengarlah maling, rupanya lakiku lari ngejarnya, entah apa malingnya itu, rupanya orang ini yang dapat apanya malingnya itunya. Mana tahu kami entah dia ambil kereta kami, tapi karena among ini. Berapa tahun? Gini, curiga aku kan, kan di buka rumah itu ada sawah, ada jembatan kan, udah bolak-balik orang itu mondar-mandir kan, jadi pikiran awak kayak maling ini pikiran awak kan, terus keluarlah orang itu, keluarlah aku dari buka rumah itu, ku tengok sebelah kau dia itu, terus masuk orang itu, terus masuk ku bangunin bapak itu, ku bangunin jauh dulu sana pak, ya ku bilang, tadi terus ku potong dari belakang kau dia itu. Udah mau diputar, apa itu bang, aku bilang, terus lari dia. Enggak ada bang, katanya. Berarti sudah dipegang kereta. Iya, itu udah mau diputar. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.